Hey guys, kali ini aku akan mereview produk body care lokal dari The Bed Box. The Bed Box kali ini memiliki beberapa variasi sabun terbaik yang bisa kalian coba untuk merawat dan menutrisi kulit tubuh. Salah satu variannya adalah yang ada di depan aku ini, Ghost Don't Lie Original, yang hadir dengan kandungan bahan alami yang aman bahkan untuk wajah sekalipun. Nah, The Bed Box yang satu ini diklaim ampuh mengatasi berbagai permasalahan kulit kalian loh, termasuk kalau misalkan ada gatal-gatal, kemudian jerawat dan yang lainnya. Nah, kita lihat dulu dari kemasannya. Di sini dia berbentuk botol dengan kemasan tutup botol pump berwarna hitam. Nah, di bagian depan dan juga bagian belakangnya ini sudah dilengkapi dengan informasi mengenai kandungannya, kemudian manfaat, dan juga cara pemakaiannya. Jadi kalian bisa baca langsung nih dari produknya. Produk ini diformulasikan dengan susu kambing asli ya, jadi tanpa campuran bahan-bahan pengawet lainnya, benar-benar natural 100% bahan alami. Nah, karena di dalam kandungan susu formula itu mengandung antioksidan sehingga diklaim ampuh untuk mencegah penuaan dini dan meregenerasi kulit dengan kandungan protein tinggi di dalamnya. Nah, makanya di Bed Box ini mengandalkan susu kambing, kandungan yang terdapat di dalam susu kambing untuk meregenerasi kulit kita agar lebih mudah deh. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya gampang banget, sama kayak pakai sabun pada umumnya, cuma di sini ada keterangannya, shake well before use, atau kocok dulu sebelum dipakai. Oke, kita kocok dulu ya. Selanjutnya kita balur di badan kita ataupun di bagian tubuh yang memiliki luka, gatal-gatal, ataupun kalau misalkan kalian ada jerawat, beruntusan, bisa pakai sabun ini deh. Ketika dibalurkan ke kulit memang tidak menghasilkan busa yang melimpah, tapi kalian bisa kok pakai shower puff untuk menghasilkan busa yang lebih banyak lagi nih. Ketika dibalurkan ke tangan tampak tidak terlalu banyak busanya. Dan wanginya, kalau yang produk satu ini tuh karena ada kandungan susunya, jadi baunya bau susu, lebih ke bau susu. Warnanya sama-sama hijau seperti The Bed Box yang variasi Ocha, tapi untuk harumnya, wanginya itu lebih ke wangi susu karena ada susu kambing kan di dalamnya gitu. Enak sih, aku suka wangi ini. Dan ini teksturnya cair dan agak lengket di kulit nih. Tidak menimbulkan busa, cuma karena ada susunya jadi kayak agak lengket gitu. Baunya enak. Meskipun baunya susu, tapi memang nggak terlalu menyengat seperti sabun-sabun pada umumnya ya. Jadi natural wangi susu gitu. Sabun ini bisa digunakan pada badan dan juga wajah, namun diperingatkan agar menghindari daerah sekitar mata. Ketika nanti terkena mata, kalian bisa bilas dengan air mengalir selama 10 menit dan gunakan obat tetes mata 3-4 kali selama 24 jam. Atau kalau misalkan nanti ada iritasi yang berlanjut, kalian bisa langsung hubungi dokter ya. Oh ya, jika kalian tertarik untuk mencoba sabun variasi The Bed Box God Don't Lie ini, dijual dengan harga Rp129.000 saja untuk ukuran 300 mili yang lagi aku pegang ini. Jadi tunggu apa lagi? Buruan check out sekarang juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.